Betul ke surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan jadi pembela kita di mahsyar nanti? Jadi mana afdal kita ulang baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran? Adakah surah Al-Baqarah, Ali Imran akan bela kita pada hari kiamat? Tak. Dah yang betul bukan Baqarah, Ali Imran. Semua surah dalam Quran. Nabi kata ikra'ul Quran fa innahu ja'a yaumal qiyamah syafi'an li ashabi au kama qala. Bacalah kamu akan Al-Quran, bukan Baqarah, bukan Ali Imran. Nah, ikra'ul Quran. Al-Quran tu mushaf 30 juzuk. Mana-mana surah dari 114 surah dari Fatihah sampai surah An-Nas, baca mana-mana pun ja'a yaumal qiyamah, dia akan datang. Surah dia membaca surah Al-Kahfi, Al-Kahfi datang. Surah dia membaca dulu dalam dunia surah Sulaiman, surah Sulaiman mari. Sulaiman surah semut tu lah. Nah. Ha. Kita baca surah Al-Hadid mah. Ha, surah Al-Hadid mari. Kita baca surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas mari. Mari apa? Syafi'an li ashabi. Apa makna syafi'? Diberi izin oleh Allah untuk memberi pertolongan atas kesusahan yang kita alami di padang mahsyar. Bukan dalam syurga. Faham? Di padang mahsyar.